Nah, kenapa Kenapa ada kenapa ada cahaya cahaya matahari? matahari? Hah? Eh, dari Dari mana mana saya saya matahari? matahari? Dari mana? Cahaya matahari dari mana? Eh, kamu dari mana cahaya matahari? Dari matahari. Bagus, dari matahari. Jadi, iya lah, dari matahari lah. Betul. Terus dari mana matahari? Dari mana matahari? Dari mana? Dari Tuhan. Kayak mana caranya Tuhan menciptakan? Hah? Kayak mana caranya Tuhan menciptakan? Siapa namanya? Kak? Olivia. Baru si Adi-Adi. Kayak mana cara Tuhan menciptakan matahari? Kayak mana caranya? Tanya. Suka hati lah hari keempat kayak hari kata pokoknya waktu kita diciptakan udah ada lah itu matahari. Gak mungkin kita diciptakan sebelum matahari. Karena matahari diciptakan untuk manusia. Jadi gimana cara Tuhan menciptakan matahari? Albert. Pakai apa? Apa arti mujizat? Apa arti anugerah? Kenapa Tuhan kasih? Kenapa kita jadi anak-anak Tuhan? Jadi kalau nggak dibaptis nggak anak Tuhan? Karena kita sudah percaya. Jadi kalau nggak percaya mati. Jadi, adanya orang ateis nggak percaya dia hidupnya dia. Kenapa dia hidup? Kenapa dikasih nafas sama Tuhan? Kalau dia nggak percaya sama Tuhan? Si. Jadi, siapa nama? Elis. Felis. Felice. Baru bangun. Jadi kau percaya kau dicintai rumah sama Tuhan? Percaya. Jadi kalau kita percaya dicintai sama Tuhan apa rasanya? Rasa lo, kau nggak kayak nggak punya perasaan kau lah. Perasaan itu kan perasaan sedih, perasaan marah, perasaan bahagia. Apa rasamu? Bahagia, gitu. Karena kau udah percaya. Kalau nggak percaya boleh, boleh lah, ya kan? Karena percaya itu kan nggak bisa disuruh-suruh. Percayalah Glenn, percayalah kau. Makin tak percaya lah, wah, oh, suruh-suruh pula aku percaya. Aku bilang, apa urusan kau, ya kan? Betul nggak? Aku cuma ngasih tahu ya sekarang. Baru, jadi tadi gimana tadi caranya? Muji? Mujizat. Apa beda mujizat sama ilmu pengetahuan? Ini kita belajar ilmu pengetahuan kan? Di luar akal. Arti di luar akal itu apa tuh? Gak bisa dipikirkan. Tapi ada gitu. Jadi kalau ini sel ini kalian pelajari apa ini? Bukan mujizat. Kok bisa ada dia? Ilmu pengetahuan kau itu? Nah, jadi kok bisa ada dia? Setelah kau teliti kok jadi ada? Kenapa? Udah paham kau maksudku kan? Atau belum paham? Kemana pertanyaanku ini? Yang kita pelajari ini apa menurut kalian? Ya, ciptaan Tuhan yang kalian pelajari. Kalian cuma, kita cuma belajar aja loh. Hanya mempelajari apa yang diciptakan Tuhan. Lalu ini ciptaan Tuhan ini dahsyat enggak? Mujizat enggak? Tadi mujizat udah tahu di luar akal manusia. Kalau bisa kita ciptakan sel, udah kita ciptakan. Bisa rupanya manusia ciptakan sel? Jadi kalau dikasih kalian kesempatan untuk belajar ini, dari siapa kesempatan itu? Kenapa dikasih Tuhan kesempatan sama kalian?
Hah? Siapa anak-anaknya? Siapa anak-anaknya? Ya semua lah anak Tuhan. Tapi ada yang tak sah, tak sadar dia. Siapa yang gak sadar itu? Kalian tadi. Waktu kalian pelajari ini, kalian bilang ini ilmu pengetahuan. Lupa kalian siapa yang menciptakan ini. Kita hanya mempelajari apa yang diciptakan Tuhan. Lalu kita tahu alasannya kenapa Tuhan ciptakan itu. Yang pertama karena Tuhan yang mau kita hidup. Siapa yang hidup sini? Kenapa kalian bisa hidup? Nah ini kan karena Tuhan. Terus kenapa bisa kau ambil napas? Karena ada transport membran. Itu tujuan kau belajar membran. Oksigenmu gak bisa masuk ke mitokondriamu kalau gak ada membran kau ini loh. Membran yang disusun oleh bipolar itu loh. Bipolar layer. Hah? Terus kalian mempelajarinya gak semangat. Itu tandanya apa? Enggak lah, bukan enggak menghargai. Masih bodoh, Pak, bilang. Makanya kami mau pintar, Pak, gitu. Lalu dicatat di sana di lantai 6. Takut akan Tuhan adalah paham. Maka kau boleh belajar semua ilmu kedokteran, boleh. Tapi kalau enggak kau kenal siapa yang menciptakan, kau pasti bodoh terus. Kalau kau berpikir, ah, apa tentang Tuhan? Udahlah, yang penting aku hidup. Hidupku pun kayak gini, susah. Banyak orang kecewakan aku. Mamaku kayak gini, bapakku kayak gini. Aku gak punya ini, aku gak punya itu. Semua yang gak punya kita tahu. Yang gak punya kita tahu. Yang kita punya? Paham. Hidup terasa kurang aja. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sementara kau bisa hidup karena kau lengkap. Kau gak bisa hidup kalau gak punya membran sel yang normal. Ha. Terus yang membuat membran selmu itu adalah tuh? Tuhan. Gratis gak tuh? Gratis. Tuhan gak minta bayar. Tapi walaupun gratis, belum bisa manusia menciptakan membran yang utuh kayak gitu loh. Jadi kalau kalian belajar, dikasih pelajaran membran sel, semangat belajarnya. Wih, ini ciptaan Tuhan ini. Mana mungkin aku bisa hidup kalau bukan karena Tuhan yang menciptakan. Kayak mana Tuhan ciptakan? Misalnya ada orang ngeyel kan? Mujizat. Kau jawab itu aja, mujizat. Berarti hidupmu adalah mujizat. Kok bisa mujizat? Bisa rupanya kau terangkan sama aku kayak mana cara itu? Kan gak bisa kau kan? Terangkan kan? Tapi ada kan? Ada katanya. Kalau kau punya jawaban lain, silakan. Kalau kira-kira terus-terus dia mau dibuatnya aku supaya gak percaya sama Tuhan, tinggalkan. Capek kali kau ngeladin dia. Sorry ya, bilang. Gua bahagia. Wes, karena gua tahu hidupku diciptakan sama iyalah. Udahlah belajarlah kau dari sekarang. Kau baca tiap kau pelajari ini ciptaan Tuhan hebat ini Tuhan ini. Kok bisa disusun itu ya? Lemaknya di luar. Salah. Bagian yang apa? Hidrofilik di luar, hidrofobiknya di tengah. Gimana cara Tuhan memikirkan itu? Ku tanya lu kalian. Cara Tuhan kayak mana memikirkan itu? Kalau bukan Tuhan, gak ada yang bisa. Gak ada yang bi. Lalu kau kecewa sekarang dengan hidupmu. Gara-gara hanya ada orang yang mengecewakan kau. Kecil kali lah kau karena belum tahu betapa hebatnya kau. Sekarang kau tahu betapa hebatnya dirimu. Tapi kalau ada orang yang menyakitimu, karena di ruang bahagia, udah itu aja. Betul gak? Kalau kau bahagia, kau sakiti orang. Berarti kalau ada orang menyakitimu karena? Iyalah. Berarti ditengoknya hidupmu bahagia. Itu loh. Dia berusaha mencuri kebahagiaanmu supaya sama kayak dia biar enggak bahagia juga. Terus kau mau jadi enggak bahagia? Ah, enggak, Bu. Dia kau benci sama dia. Tandanya kau udah tahu apa yang gue bilang ini, enggak benci kau sama orang yang menyakitimu. Kau akan merasa ya udahlah wajarlah dibuat nih kayak gitu, namanya orang stres. Awak bahagia. Iya kan? Yang diserangnya pasti orang yang bahagia lah. Mana mungkin diserangnya orang stres. Takutlah dia nyerang orang stres. Nah tapi kalau kita balas juga dengan yang jahat, tambah stres gak dia?
Ada orang jahat, kita tahu sekarang dia jahat karena stres. Terus kau disakiti. Lalu kau balas dengan perbuatan yang jahat karena kau stres kan? Kira-kira dia tambah stres atau tambah bahagia? Bahagia. Hah? Tambah stres. Dia tambah stres. Jadi bahagia kalau kita balas dia? Tambah stres. Kau jahat sama aku. Ku balas kejahatanmu dan kejahatan juga. Kau jadi senang. Jadi makin stres. Nah, kan makin stres dia. Betul enggak? Lalu kalau makin stres dia makin baik atau makin jahat? Jahat. Jadi siapa yang buat dia makin jahat? Ya kita sendirilah. Tapi kalau kau membuat dia berubah, yang pertama kalau kau punya kebahagiaan, kau berikan kebahagiaan untuk dia. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan balaskan kejahatannya. Tapi kalau kau rasa kau kurang bahagia sedang dijahatinya, pergi kau. Ngapain kau hadapi dia? Kemana kau pergi? Kau pergilah kepada penciptamu. Laporlah dulu pula. Tuhan, berikan kekuatan kepada aku. Karena aku tahu sel-sel dalam tubuhku, membran selnya itu Tuhan yang ciptakan. Wih, Tuhan, hebat kok Tuhan. Buat di situ proses Tuhan ada channel difusi, channel. Terus ada transport aktif Tuhan. Nah, membran itu Tuhan, masukkan Tuhan. Oksigen masuk ke dalam sel-selku. Supaya sekarang aku bahagia lagi. Iya. Apa gak dijawab Tuhan? Ini pasti dijawab Tuhan doamu. Tapi kalau kau bilang, Tuhan, kok jahat kali dia sama aku. Tuhan pun bingung mau jawab apa. Lo persoalan orang yang mau jahat dalam hidupnya kan gak urusan kita. Urusan kita adalah diri kita. Kau tahu bahwa kau ciptaan Tuhan, Tuhan sayang sama kamu, kau bahagia, selesai. Betul gak? Nah gitu. Coba kalian ingat, udah berapa hari kalian kuliah? 9 minggu. 9 minggu? 9 minggu ya? Berarti 9 kali 5 udah 45 hari. Hah? Ya 45 hari ya. Berapa hari dari 45 hari yang bahagia kalian kuliah? Itu bukan hari kuliah. Hari kuliah kayak gini, Senin. Nah. Kurasa baru ini Senin dan ketawa. Baru ini kan ketawa kan? Kalau jam kuliah kan? Biasanya kan sok serius. Sok serius. Kayak serius gini nengok. Kalian gak tahu betapa enaknya kuliah. Sekarang aku tahu enak kali kuliah itu. Ini enaknya. Apa kau pikir kita ketawa-ketawa gara-gara apa? Gara-gara belajar membran sel kita ketawa-ketawa biar kau tahu. Kayak mana cara belajar membran sel jadi ketawa-ketawa kayak gini? Kenapa? Karena kau ingat siapa yang menciptakan hidupmu. Karena kau ingat hebat Tuhan itu. Karena kau ingat, waduh, kalau bukan karena sayang, karena apa lagi coba Tuhan mau ciptakan kita kayak gini? Terus kita selalu bertanya sama Tuhan, kok kayak gini hidupku, kok kayak gini hidupku. Kita merasa buruk dalam keadaan. Nah gitu loh. Hari ini kau tahu hidupmu berharga. Dari mana membran sel? Kan gitu kan? Kalau ada orang ngomong sama kau, alah kau bodohnya kau. Enak aja kau bilang aku bodoh. Aku ini ciptaan Tuhan ya. Kenapa pula? Membran sel bilang gitu. Kau mau tahu betapa hebatnya Tuhan, sini kau duduk. Kau ajari membran sel dia. Jadi bro, membran sel ini kalau bukan karena Tuhan gak bisa dibuat manusia biar kau tahu ya. Kau boleh aja bilang aku bodoh, memang aku bodoh. Di mata Tuhan aku berharga bilang. Kau bilang aku bodoh karena kau gak tahu. Yang pertama kau gak tahu dirimu. Kau itu mujizat Tuhan. Wah, apa gak bertobat deh? Hah? Ya bertobatlah dia. Dipikirnya kita balas dia dengan yang jahat. Betul? Mana kita kasih tahu lagi, hidupmu berharga bro. Hah? Hidupmu berharga, sini aku ceritakan, aku mahasiswa kedokteran aku. Ku pelajari sel-sel itu ya. Ih, kami kagum kali. Kalau nggak ada kita rasa kagum lagi dengan apa yang kita pelajari ini, ada yang salah dengan pikiran kita. Berarti kita nggak tahu kok bisa ada semua ini. Dan kita nggak mau tahu. Sekarang udah dikasih tahu. Udah tahu belum? Udah. Siapa namamu, Dek? Siapa namamu? Hah? Flower. Kenapa flowernya kurang bersinar? Lagi sedih kok kan? Aku nggak tahu. Apa kau pikirkan masalahmu? Cukup kau pikirkan ini.
Kalau kau lagi berpikir masalah, cukup kau pikirkan membran sendiri. Coba ah, tengoklah. Kok tambah masalah? Kau pikirkan betapa hebat dan dahsyatnya sel ini. Gitu, jangan kau pikirkan masalah. Iya, ya kan? Ih, kok bisa ya membran sel? Itu aja kau pikirkan. Jangan kau pikirkan masalahmu. Kalau masalahmu memang kayak gitu, yaitu hidup ini, mau diapain lagi? Tapi kau tahu membran selmu kerja. Maka kau hidup. Ih, hebat aku hidup ini. Kau bisa hidup sampai sekarang kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Yang menjaga kau datang sampai sini siapa? Gak bisa terselamat kan? Jadi Tuhan satu-satunya sumber keselamatan. Gitu. Saya. Nah, lanjut. Udah terasa? Jadi organel-organel tadi adalah organ di dalam. Tapi supaya organ yang di dalam itu bisa bekerja, dia perlu membran yang mengatur. Mengatur apa? Yes. Zat yang keluar masuk ke dalam sel harus diatur. Karena kalau nggak diatur, nanti racun masuk. Bayangkan, racun masuk. Kalau racun masuk ke dalam selmu, mati selmu. Maka kalau hidup, karena membran selmu bisa menghambat racun. Hebat tuh Tuhan itu. Iya kan? Jadi gak bisa sepelekan Tuhan kok udah tahu kayak gini. Gak bisa juga kita malas sama Tuhan kok udah tahu kayak gini. Kurasa. Tapi berarti kalau ada orang yang malas sama Tuhan karena gak taunya dia dengan kata dengan karena bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena gak mau diajar. Gak mau diajari. Hari ini kalau kalian ingat bahan ini hari ini, kalian pelajari pintar kalian. Hah? Kalau ada yang bilang kalian bodoh, dia yang bodoh, bukan kalian. Kami cuma belum tahu, bilang. Ntar ya, bukalah ChatGPT ya kan. Dipakai ChatGPT untuk membuat kalian pintar. Jangan pakai ChatGPT untuk membuat karya tuh. Karya tulis, beda. ChatGPT buat pintar dia, karena dia akan mengumpulkan informasi, dia kasih kesimpulan, masukkan kotakmu. Tapi kalau kau disuruh buat karya, karyamu buat. Jangan karya si ChatGPT. Tapi dengan pengetahuanmu tadi yang udah dipercepat sama si ChatGPT, wow, sedap kan lah kita belajar. Aku tadi masuk notifikasi untuk Acrobat Reader. Udah senang aku kan? Acrobat Reader sekarang udah ada ChatGPT-nya. Udah AI-nya. Tinggal masukkanlah buku-bukunya katanya atau dokumennya. Lalu beberapa dokumen ya, misalnya 5 dokumen aku masukkan. Aku tinggal bertanya nanti, kumpulkanlah tentang ini dari buku ini. Dari textbook misalnya. Rupanya dibuat, maaf, saat ini masih disupport hanya untuk 200 halaman. Oh alah. Betul enggak? Maka kita berharap, ayo cepatlah buat supaya bisa 1500 lembar yang dibaca AI-nya. Karena buku textbook kita rata-rata di atas 1000 halaman. Nah, kalau kita membaca gini bisa, kita buka dari indeks, kita buka dari boleh aja. Tapi kan perlu waktu. Yang kubayangkan tadi, tinggal kumasukkan textbook ini, fisiologi, anatomi, ini segala macam, udah. Terus muncul learning issue kita. Kalau nggak pintar lagi kita nggak tahu, tapi itulah masih dibatasinya, masih terpaksa. Nanti kalian buka satu buku, buku ini, buku itu, buku ini, buku itu, kumpulkan tentang membran. Membran sel. Amin. Iya. Kira pikir aku khotbah, bukan, aku bukan khotbah, aku ngajar. Tapi yang kuajarkan ciptaan Tuhan. Apa bisa aku berpikir ini bukan ciptaan Tuhan? Enggak, aku enggak bisa. Kalau kalian? Bebas loh, bebas. Ini kan kurikulum merdeka. Kok boleh bilang, tapi jangan bilang enggak tahu lah, Pak. Itu namanya enggak fair. Ini sel ciptaan Tuhan, aku bilang. Udah tahu belum? Terus bilangnya, ah masa sih Pak? Boleh, kau bilang ah masa sih? Boleh. Kalau gitu siapa yang ciptakan? Kalau bukan Tuhan siapa? Gitulah fairnya. Kau boleh marah sama aku? Boleh lah, masa aku larang orang marah sama aku? Bebas lah hidup ini. Boleh marah sama aku? Boleh kecewa sama aku? Boleh lah. Karena dalam hatiku cuma satu, kalau kau kecewa karena kau belum tahu. Yang pertama kau belum tahu siapa penciptamu. Wes. Ya berapa ini? Kok cakep terus enggak bisa siap-siap nanti kita. Tugasku di sini hanya satu, membuat kalian semangat.
ya. Karena kalau untuk mengumpulkan informasi, ya kalian kumpulkan sendiri memang harus. Cocok ya? Jadi kalau ada kira-kira masih kurang semangat lagi, kalian lapor sama aku, Pak, tak kayak mana cara biar semangat aku hidup? Lapor sama aku. Aku tahu kalian, kayak mana biar semangat hidup. Siapa lagi belum aku panggil? Flower udah. Ina. Ina Ratnaningsih. Kau orang apa, Dek? Sunda. Oh, tinggal di mana? Di Medan? Asal Medan? Oh, Bandung. Jauh kali kau sini. Dari Bandung ke sini. Apa yang buat kau sampai ke sini? Ada jadi SMA di Bandung? Jadi kenapa kau memilih kedokteran Nomensen? Enggak lupa lagu. Kayak enggak ada dokter lain di sana, itu bingungnya aku. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang. Apa dibilang? Murah gitu. Soalnya ini yang ada di Medan ini ada Nomensen, ada Nomensen. Tapi ya kita coba pertama kali ya Nomensen. Coba pertama Nomensen. Kenapa kok coba pertama Nomensen? Hah? Masa kebetulan lagi semuanya buka, mana ada gak buka? Enggak apa kok malu? Bilang aja salah pilih aku, Pak. Enggak apa-apa. Kalau tahu kan kayak gini enggak jadi aku mention, Pak. Ayo, ajaknya. Ya boleh loh, aku enggak marah kalau kau bilang salah pilih kau masuk sini. Jadi kenapa kau enggak tahu kenapa kau masuk sini? Ya, apa sarannya? Untuk iya, sarannya apa? Hanya suruh masuk kau mau gitu. Berarti kau percaya aja sama keluargamu gitu. Iya, coba aja ya, bukan karena bagus Nomensen kau percaya gitu. Ya, bagus, jadi kenapa enggak itu kau bilang jawaban kau? Kau nih. Iya. Iya. Oh, iya betul. Oke lah. Jadi enak di Medan kan? Ada orang yang jajak sama kau enggak? Enggak ada. Nah, ya, kalau ada lapor, jangan sama aku. Admin. Sama admin lapornya ya. Oke, okay. Sampai sejauh ini paham ya? Oke, okay, sorry, muslim ya? Enggak ada kusakiti hatimu kan? Enggak ada kusakiti hatimu kan? Enggak ada kusakiti hatimu kan? Jadi yang kuajarkan kan? Ya mana tahu kan kau boleh bilang. Paham ya? Artinya kalau aku sebut kata Tuhan, Tuhan masing-masing kita. Nah gitu. Jangan langsung kau berpikir Bapak ini mau mengkristenkan aku ini. Enggak Kristen kau. Kau percaya sama Tuhanmu, kau bahagia. Paham kan? Nah itu dia. Oke ya. Siapa lagi nih? Ina, Melani. Kau marga apa? Kau buruk? Masyambing. Dari Medan kau? Enggak, dari Riau. Riau? Riau pun ada ya sekarang di situ, kedokteran? Ada, cuma PTN. Oh, PTN ya, swasta belum ada ya? Universitas. Jadi udah kau coba PTN ya? Udah dokter, Putri. Enggak lolos kau? Enggak, karena akreditasi sekolah. Oh, akreditasi sekolahmu yang membuat kau enggak bisa coba di situ. Coba, cuma enggak digraduasikan karena minimal kalau dokter itu akreditasinya A. Iyalah, yang salah berarti sekolahmu kan kau. Kau kan cuma murid. Kalau akreditasi SMA kita rendah, masa salah murid? Itu salah sekolahnya lah. Kalau murid memang masuknya memang udah dari awal. Kalian kan rayon kan, semua kan rayon sekarang. Kalau rayon kan berarti dia nggak bisa memastikan yang masuk itu pinter, betul nggak? Rayon itu adalah memang daerah domisilinya. Dia boleh masuk, mau pintar, mau bodoh, dia masuk. Tergantung dari jumlah kuota. Tangkap ya? Olip. Kau sama kan deh, dari dia juga kau? Iya. Tetanggaan? Enggak, beda sekolah. Oh, beda sekolah. Jadi kenapa kau milih sini? Mau kalian disuruh-suruh hidup ini ya? Juga. Yang kutanya kenapa kau tadi si Ida ini juga jawabnya tetap orang lain. Kemauan aku juga. Nah, makanya aku bilang kan kau yang mau kan. Iya. Kenapa kau mau? Karena disuruh. Enggak, karena mau.
Kenapa kau mau? Nah kan gak tahu dia. Apa alasanmu kau memilih di Nomensen? Ya, satunya yang bisa aja. Emangnya kau yang bayar uang kuliah kau? Ayo. Kenapa kamu? Mau perbandingan itu antara Umbri atau ini. Kemarin di Umbri itu webnya enggak ada. Jadi menurut saya kayak monoton kali. Monoton kali kalau aja belum masuk sini. Enggak. Apa monoton? KBP. Ya enggak apa-apa. Rupanya kau KBP, rupanya aku enggak KBP. Salah masuk lah jadinya. Jadi belum tahu kok jawabannya kan? Belum tahu kok jawabannya. Kenapa kau masih kurasa tahun depan kalau kau lulus UMPTN kau pilih pasti tempat kau lulus itu kan? Iya. Ah, itu. Jadi kau nyoba lagi tahun depan? Enggak tahu. Semua kau enggak tahu hidupmu kayak mana. Kau mau coba lagi enggak tahun depan untuk di ke negeri? Awalnya rencana sih, dokter, cuma nanti nengok kegiatan kalau masih padat. Kegiatan kuliah. Jadi hidupmu ditentukan oleh keadaanmu. Udah ku ajari kau tentang sel. Hidupmu itu diberikan Tuhan. Kau bebas. Kau merdeka. Melakukan apapun yang kau mau, Dek. Kau tidak boleh dibully, kau enggak boleh larang-larang, kau enggak boleh suruh-suruh. Kau melakukan segala sesuatu karena apa yang kau percaya. Hah, maka kau harus tahu. Bukan kupaksa. Kau sebaiknya tahu kenapa kau kuliah di Nomensen. Karena kalau kau enggak tahu alasanmu, kau pasti akan pindah-pindah. Kalau kita hidup tanpa tahu alasan kenapa kita menjalani hidup itu, ujungnya kita pasti akan tersesat. Enggak mungkin kita berada di ending yang membahagiakan karena kita pun enggak tahu gitu. Untuk apa kita hidup gitu ya kan? Udah kayak Mario Teguh. Kok enggak ada lagi dia? Oke. Pikirkan. Felicia tadi udah ya, Olivia, Melanie, Ina, Flower. Calvin mana Calvin? Ah. Omar gak apa coy? Hah? Manulang. Medan. Kenapa kau pilih Nomensen? Karena yang pertama ya tidak lulus di PTN. Sedih kali alasan kau lah, karena gak lulus aku di PTN. Kau di sini. Aku mau kasih tahu lah ya, karena Tuhan yang mau kau di sini. Kalau Tuhan nggak mau kau di sini, kau udah nggak selamat. Kau masih hidup hari ini, berarti karena Tuhan yang mau. Karena aku nggak tahu latar belakangmu, jadi aku langsung bilang ujungnya aja. Tuhan yang mau kau di sini. Dengan kata lain, Tuhan tahu mana yang terbaik untukmu di PTNK atau di Nomensen. Ini PTN juga. Perguruan Tinggi Nomensen. Kayak aku kerja di sini sebagai dosen. Hah? Memang aku dosen di FK swasta. Udah? Tapi aku PNS juga. Aku PNS. Pegawai negeri sorga. Jadi gajiku dari sorga, hidupku dari sorga. Pilihan samamu. Kau mau dimanapun ada saat ini, itu yang terbaik untukmu. Kalau kau mau percaya bahwa itu dari Tuhan. Tapi selama kau gak mau percaya itu dari Tuhan, kau pasti akan tersesat. Nah gitu loh. Maka aku tahu kau kecewa. Maka kau kesini. Maka kalau kau kecewa, kau disuruh belajar. Disuruh belajar anatomi, kau pasti kecewa. Disuruh belajar fisiologi, kau pasti kecewa. Nanti masuk lagi belajar penyakit dalam, kau pasti kecewa. Betul gak? Jujur? Kok bisa? Kok bisa kau gak kecewa? Sedangkan kau masuk sini karena gak masuk negeri? Karena mungkin. Mungkin? Karena itu karena ngejar cita-cita. Cita-cita? Ya. Kayak mana cara ngejar cita-cita, Rwe? ya, pertama disiplin. Disiplin? Jadi udah disiplin, Rwe?
Nah kan, belum tahu ya, tadi kan ada cita. Terus, apa lagi alasan kau? Makanya di sini kau? Kedua, ada saudara yang bilang. Orang tua sarankan ke sini. Berarti hidupmu ditentukan orang tuamu? Bukan, Ustaz. Jadi kenapa? Karena orang tua juga di sini. Dosen? Iya, Ustaz. Dokter? Bukan. Dosen di mana, sana? Di FKIP. Jadi kenapa? Kalau dosen di sini? Jadi mana tahu karena mungkin biar satu jalur juga tuh. Biar satu jalur? Satu jalur maksudnya? Sama-sama pergi. Berarti masalah transport juga lah ya, transportasi nih ya, kayak membran ini ya. Jadi udah ada channelnya ya. Kalau udah gak ada channel atau sama ada protein carrier ya, nah, bagus juga pemikirannya ya. Ya, gitu. Jadi bukan karena kau yang mau. Saya mau juga. Mau juga. Jadi sebenarnya hidupmu karena siapa? Hidupku karena ditentukan oleh Tuhan itu. Ditentukan? Mau kok dia teratur, Bang? Tidak, Dokter. Jadi kenapa kok mau? Kenapa aku mau? Karena ku kasih tahu ya. Biar tahu kau mulai hari ini kau hafal. Karena kalau kau hidup, Tuhan yang kasih kau hidup. Kalau kau bisa hidup sampai sekarang, Tuhan yang memelihara hidupmu. Dan kalau Tuhan kasih kau hidup, karena Tuhan yang punya rencana untukmu. Kalau Tuhan yang punya rencana, cuma satu rencananya. Hanya rencana yang indah, yang baik, penuh harapan, damai sejahtera untukmu. Maka kalau kau ada di nomensen ini, jawabanmu cuma satu. Karena kau percaya rencana Tuhan indah untukmu. Itulah. Kalau kau tanya lagi sama aku, ku terangkan semua sel-sel itu sama kau. Kok gitu, Pak? Ku terangkan mulai dari sel. Jadi kan, sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada DNA. DNA itu adalah penyimpan genetik, penyimpan informasi. Sehingga supaya sel itu hidup, sel itu sehat. Nah, kalau bukan karena maksud baik yang dimiliki Tuhan untuk kau, kenapa pula Tuhan ciptakan kayak gitu sel? Hah? Manusia berusaha sampai sekarang untuk mengganggu, mengubah genetik. Bisa? Nggak bisa berhasil. Kalaupun ada perubahannya, tetap ada kekurangannya. Karena manusia hanya bisa membatasi pada satu sel. Tapi kalau Tuhan, seluruh sel-sel yang ada di alam semesta ini, itu dalam tangan Tuhan. Mau tanya, kenapa bisa? Jawabannya tadi. Karena dia bisa buat mujizat. Kenapa? Kau udah bisa buat mujizat? Bilang. Kayak jangan sok jago kau, bilang. Bisa ya? Siapa belum kupanggil? Si... Aku belum bisa kenal semua ya kan? Si RC Calvin. Albert tadi, Albert mana? Oh, ini Albert. Kau, Albert, udah tahu? Kenapa kau di sini? Udah mention? Karena takdir. Takdir? Iya. Dia di sini jalan Tuhan. Jalan Tuhan di sini? Iya. Kenapa aku percaya? Nah, mungkin. Karena mungkin kan di negeri pasti ada masalah kayak gitu. Mungkin bagi Tuhan aku di Indonesia aja, bukan di negeri kita. Kenapa? Jadi ini jalannya. Ya apa jalannya? Jalannya ini jalan jelek atau jalan buruk ini? Jalan terbaik. Baik. Jadi kok sedih kau? Kita sedih karena kita terpaksa menerima. Enggak. Kata takdir itu apa itu? Takdir. Jelek atau baik? Baik. Karena sama-sama tujuannya. Berarti kalau takdir ada jelek, ada jahat? Enggak. Takdir itu udah jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang baik. Kalau kau buka dia nanti pilihannya, ada jalan kehidupan buruk nanti,
kau akan terikat ke situ. Kalau kau pikir misalnya hari ini kau dikecewakan, jadi kau pikir, oh, udah takdir dari Tuhan aku kecewa. Mana pula pernah takdir Tuhan kau untuk dikecewakan? Hidupmu itu adalah untuk diberkati. Hanya itu buktinya apa, Pak? Ya ulang lagi kita terangkan nanti sel. Iya kan? Andai kata membran selmu enggak bisa membuang CO2, bayangkan nih. Jadi siklus Krebs, si transport elektron itu kan semua menghasilkan memerlukan O2 kan? Lalu setelah dipakai O2-nya akan dilepas CO2. Lalu dilepas juga di situ zat-zat yang beracun. Coba bayangkan kalau di dalam sel kita itu tertumpuk CO2. Maka O2 enggak bisa mah. Tapi syukur ada transport membran yang kalian pelajari ini. Maka dengan adanya membran tadi, CO2 dari dalam sel yang udah kelebihan keluar. Supaya O2 bisa mah. Lo yang membuat itu bisa terjadi siapa? Tuhan kan? Ya kan? Betul enggak? Udah bahagia kau? Jadi bahagia kau di sini. Karena kau enggak bahagia dalam sel ini. Yang berapa? 4 menit lagi. Kita tutup bentar lagi ya. Space Magnet. Albert, Ade, Deborah, Flower udah, Ina, Melanie, udah panggil semua. Siapa nama si Flower ya? Buru apa kok Flower? Halawa. Mama Dinias. Bapak masih ada? Oh, kau anak paling kecil. Jadi abang-abangmu semua udah, kakak abang udah menikah? Belum. Terus kau sedih kenapa? Karena mama sedih. Hah? Enggak sedih. Apa rasamu, biasa-biasa aja kan? Berarti kau enggak sedih? Enggak bahagia? Enggak sedih? Enggak bahagia kan? Nah, Ne. Sementara yang kita bicarakan dari tadi hal yang apa ini sekarang? Hal yang baik atau hal yang enggak baik? Baik. Harusnya kalau kita bicara hal yang baik, rasanya apa? Bahagia. Lalu kenapa kau biasa-biasa aja? Aku mau bilang, aku tahu sel di otakmu ada yang menyimpan kekecewaan. Jadi kau gak bisa mengeluarkan dopamin, serotonin, endorfin. Waktu udah ku bilang semua ini kebaikan Tuhan ini, nolak dia. Alah, kalau baik Tuhan kok kayak gini. Betul? Pening kepalamu kalau mau bohong. Kalau kau mau membohongnya aku pasti pening kepalamu. Tapi kalau kau mau jujur sama aku, ya Pak, nanti aku bilang sama Bapak. Itu aja kau bilang, biar semua saya kepalamu. Oke? Nah, nanti kau WA aku, kalau mau kau WA. Karena ini ya Pak, agak susah aku menerima Pak, karena ini. Bisa kan masalah uang, bisa karena masalah kecewa sama abangmu mungkin, kecewa sama kawan kosmu. Kau tinggal sama siapa kos? Ada rumah di sini. Jadi sama siapa abangmu? Sendiri? Sepupu. Rumahmu atau rumah sepupu? Rumah kalian sendiri, orang tua ya. Udah bayar listrik belum? Ya, karena aku gak tahu kok kenapa sedih. Maka aku tanya, udah bayar listrik belum? Aku kalau belum bayar listrik sedih. Bakal mati lampu. Oke? Udah ya, cukup lah ya hari ini ya. Nanti kita jumpa di skill lab ya. Pelajari lagi semuanya. Baca. Ingat, setiap yang kita pelajari, langsung kalian ingat siapa yang menciptakan. Supaya apa? Supaya kalian tahu kalau itu semua diciptakan Tuhan karena kebaikannya, karena kasih sayangnya. Maka kalau otak kita menyimpan data hidupmu atau apapun yang ada dalam hidupmu adalah karena kasih sayang Tuhan, otomatis kau bahagia. Apa keuntungan bahagia ini? Kau pasti sehat. Karena endorfin di otak itu membuat sakit kepalamu hilang. Badanmu gak pegal-pegal lagi. Pinggangmu gak sakit. Tengkukmu gak sakit. Perutmu gak sakit. Dadamu gak panas. Udah. Semua pernah mengalami itu gak? Pernah kan? Kita merasa gak sehat. Pernah kan? Lemas terus bawaannya. Pernah kan? Itu karena endorfinmu turun. Lebih banyak hormon stres di otakmu.
Maka seharusnya pelajaran di kedokteran ini membuat kita bisa mengalami endorfin yang tinggi. Asalkan kau tahu siapa yang menciptakan dan untuk apa itu diciptakan semuanya, kalau bukan karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Nah, baru amin dia. Oke, silakan tutup dalam doa dulu. Silakan, silakan. Hari kita bisa dalam doa, saya akan memimpin dalam agama Kristen Protestan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sangat-sangat kami sudah selesai. Mohon kita berdoa kami Tuhan yang pertama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kepada kami berjalan dengan lancar Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya apa yang kami pelajari Tuhan saat ini Tuhan dapat kami ingat dan menjadi ilmu yang berguna bagi kami Tuhan. Berkati juga Tuhan dapat juga Tuhan yang sudah membimbing kami Tuhan. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, beri dia kesehatan dan berkati juga keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami Tuhan, kegiatan perkuliahan Tuhan, Kau yang memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita berarti ke lantai 2 dulu ya, absennya.